Ya bosku, selamat siang menjelang sore bosku. Masih bersama akun AKM Channel ya bos. Akun kesayangan para customer Graha MBRK bos. Ini kenapa saya bikin live streaming? Karena itu burung itu benar-benar ada dan tidak mengada-ngada bos. Sama cari. Ya bosku, minggu ceria masih bersama Graha MBRK bos. Kalau yang sudah order burung, apa yang sudah pesan burung pasti tahu orang ini bos. Siapa tuh bang? Cici Handika, siapa leh? Nama aslinya siapa? Nama aslinya itu Caca Handika. Nama asli dari bang ini tuh Caca Handika. Ini review stok burung di Graha MBRK mas. Ayo mas, monggo. Mulai dari ekor pendek, ekor apa, direviewkan nanti biar para customer Graha MBRK tahu mas. Oke. Okay. Ada. Nah. Ekor pendek. Ini bos, penampakan ekor pendek, ekor 15-16 bosku. Harga Rp1.400.000, murah meriah ya bos. Super duper. Kepala cepak, mata blue, kaki hitam ya bos. Super pokoknya bosku. Stok ambil ya bos. Dari ekor pendek hingga ekor panjangnya bos. Rp1.400.000 pak. Super duper bosku. Bos, tongrongannya bos, bagus sekali bosku. Harga murah meriah bos, Rp1.400.000 bos, sudah dapat murai, super duper. Bos, penampakannya lagi bos, super duper bosku. Ekor 15-16 ya bos, harga Rp1.400.000 ya bos. Langsung saja bos, kembali lagi ya bos, tadi ada halangan suruh megang teman bos. Nah, ini Kak Kasyang super istimewa buat bos. Siapa ini yang request pertama? Ayo bos, Kak Kasyang super istimewa bos. Ekor 15-16 bodine jumbo sak rondan bosku ya. Kayak gini murah meriah bosku, cukup harga Rp1.400.000 bos. Tongkrongannya juga oke. Oh, super lagi bos. Bos, mosok sampai ning omah podo gak pengen to bos. Super. Wah bos, Rp1.400.000 saja bos, hanya di Graha MBRK bos. Nah, ayo pak, monggo pak, pantau murai pak. Yang penting ngopi sih pak. Ngopi rokok masa depan ben ketok. Oke. Murai stoknya masih ambiar ya bos, masih ribuan kalau murai di Graha MBRK. Jadi kalau di MBRK nggak usah khawatir bos, langsung datang langsung ke mall MBRK bos. Stoknya burung ribuan ekor bosku ya, bukan ratusan tapi ribuan ekor bos. Kalau kesini nggak usah khawatir bos, ada burung apa enggak gitu, pasti ada bos kalau murai ya bos. Karena MBRK itu mengutamakan murai, kualitasnya murai itu utama bosku. Kalau kayak gini bos, wis super bosku, bosku. Cih. Kayak gini cukup harga Rp1.700.000 saja bos. Ekor 17-18 cm. Matane melotot. Paruhe oke, super. Super ya bos, bos. Paulin, kangen gacoran nih, Pak. Nah ini bos, Kak kasih tahu lagi bosku. Yang kedatangan di Graha MBRK. Ayo pak, monggo pak. Monggo pak. Langsung pada ambiar bos, karena mau nyerbu cak rowo do buntute. Monggo pak. Ini bos, cara penjodohan ala Graha MBRK bosku. Burung, alah, super bos. Ini burung
dari seplitan albino bosku ya. Yang satu betina keluar blorok, ekornya putih. Yang satu jantannya ini bos, ini seplitan albino, asli seplitan albino bos. Lah langsung saya jodohkan, semoga aja nantinya bisa mencetak sesuatu yang terbaik bosku, bisa mencetak albino bos. Bengawan Putra Cianjur nyemak bosku, siap bos. Bengawan Putra, terima kasih banyak bos. Cianjur Jawa Barat apa Jawa mana bos? Ini gacoran bosku, yang ini yang itu juga seplitan albino bos. Super super bos, bos. Nah, ini penampakan Mulgra MBRK bos. Cara ngelayanin orangnya juga asik, dikasih kopi, nah, ngopi bareng di Mulgra MBRK. Oke bos, udah kak siapin kopinya. Jadi itu ngopi rokok itu bebas bos. Karena itu yang penting tuh ngopi rokok masa depan ben ketok bosku. Ayo pak, monggo pak. Murai, ya itu juga murai bos, wis dimana-mana pokoknya murai bos, bos wis. Bos Kicau Cianjur, walah walah, Cianjur lagi, siap bos Kicau Cianjur, hadir, siap bos. Bos Kicau Cianjur ini selalu hadir terus bos, utama. Bos Irfan, Jios ya, kak kasih yang Jios ini bos. Bos Tatang, Tara Karawang, Cilamaya, hadir bos. Oke siap bos Tatang, ya ini bos. Kak Kas yang super, walah sinyal. Ini buat bos Kicau Cianjur, Kak Kas yang super. Buat bos Tatang Tara, Kak Kas yang super lagi. Buat bos Irfan, buat bos Bengawan Putra. Nah, ini bos Kak Kas yang super istimewa bosku. Ekor 17-18 cm bos. Kayak ini cukup harga Rp1.700.000 saja bos. Burungnya mewah, bodine jumbo, super. Walah walah bos, bos. Dan terima kasih banyak buat bos Kicau Cianjur sudah membagikan live streaming saya bos. Terima kasih banyak ya bos. Semoga kak doakan bos Kicau Cianjur, semoga keluarga yang di rumah diberi kesehatan bosku ya, diberi rezeki yang lancar biar langsung datang ke Mall Graha MBRK bos. Kak tunggu bos Kicau Cianjur, kak kasih kopi ya, yang penting itu ngopi ya, kak kasih kopi biar meresap di hati. Oke siap. Bos Arvin Gunawan Cileunyi hadir, siap bos. Bos Ananda, om ada murai Thailand. Wis kalau murai impor ya ada bos, tapi kebanyakan murai lokal ada bos. Ini namanya Pak Kahar. Pak Kahar ya bos, nanti kalau ke Mall MBRK juga langsung datangin Pak Kahar. Pusatnya di Mall Graha MBRK bos, pusat perburungan terlengkap di Indonesia bosku. Oke siap bos. Ya ini bos langsung saja ke depan bosku, ke tempatnya Pak Febri, Pak Faiz Febrian bos. Oke siap bos, ayo kita jelajah pada hari Minggu. Oke siap bosku. Udah boleh iki bos, bos artis kondangnya ini bos lagi cari-cari burung ini. Gaspol terus pokoknya ya. Lasles. Ora uman iki. Oke, salam kicau. Tinggal ya, Pak. Apa? Wes lele. Walah, lele tinggal ning guri ae, Pak. Goleke sing cepet ae. Oke. Kaya Pak Munip ini lho. Walah, Pak Munip. Wah, mbari. Wes bos rewel 3. Oke, siap. Pokoke moro-moro MBRK, Bos. Pasti pada itu bos, karena pelayanan juga enak, orangnya juga ganteng-ganteng, oh, kayak artis Korea semua masuk. Oh, apa meneng kene nggak warna eh bos, walah roh niki tetep ganteng ya orang umum bos, bos walah walah boleh mantu lelean, wah kok daftar pak, daftar ya kak, nanti kak buat list harga, boleh mantu lelean apa enggak.
Artis Korea semua bos, pelayanan di MPK ini bos. Ush. Monggo bos, nek butuh mantu elek-elekan bos, wis ah. Langsung diterima. Sego jagung wis terima ya. Nriman modele bos. Modal bos, nriman aku bos. Watu-watu krikil ya cocok, bangga. Oh, ada Mas Pak Is aman kopi. Aman bos. Kicau Cianjur, Pak. Aman bos, kicau Cianjur. Oh. Aman lah, lanjut ya. Wala bos Abi ini dari Taiwan. Taiwan, wah ini bos kakak yang super dari Taiwan. Biar langsung order bosku. Kakak yang super istimewa bos, cukup harga 1.400.000 rupiah saja bos. Super bosku, bosku. Ekor 2122 berapa Kang? Bos Arvin Gunawan gembung gak dijamin non gembung seumur hidup bos. Burungnya istimewa bos. Super istimewa. Kirim ke Krui pesisir barat Lampung isora. Bisa Om Eksan. Pokoknya kirim kemana saja bisa bos. Jadi gak usah khawatir bos kalau masalah pengiriman bos ya. Pokoknya pengiriman amanah sampai tujuan bosku. Bisa banget bosku. Kicau Cianjur siap bos kicau. Nah, ini penampakan di depan pak. Di depan ini dikuasai sama Mang Tori. Ah, ya Mang Tori. Ya. Langsung kuasai semua Mang. Oh, iya. Jangan pakai lama. Suka bungkus. Suka bungkus Mang. Ya. Jangan pakai lama pak. Karena yang cari juga banyak pak. Nah, ini bisa langsung ke sebelah. Ulah. Ya itu. Pak, mau tanya pak. Katanya Pak Tarno udah lama nggak kelihatan Pak, di mana Pak? Walah ya iki. Apa itu Pak? Ini burung pleci. Pleci. Burung pleci loh. Iya. Pleci Pak. Pleci. Pelaris apa di mana Pak? Wah, gelaku. Udah. Titik-titik gelaku. Udah gelaku Pak. Ini kemarin itu customer pada cari sampean Pak. Apa? Oh. Kamu di mana toh Pak? Pulang. Walah pulang dulu ya Pak. Walah. Kalau nggak pulang susah. Kalau nggak pulang susah. Sebenarnya orang tua kan mereka keponakan datang. Iya. Kalau orang tua nggak pulang. Oh berarti pulang itu kemarin sebelum Lebaran sih Pak ya? Sebelum Lebaran. Kalau di rumah ngapain Pak? Kok pulang sekarang Pak? Kalau nggak pulang gimana? Ya. Kerja itu kan nggak ada habisnya Pak. Oh kerja nggak ada habisnya Pak ya? Ya. Ini kemarin customer itu pengen pantun Pak, pantunnya kok nggak ada? Pantunnya gimana sih Pak? Enaknya sekali. Ya oke siap. Oh ngono Pak ya. Apa nih Pak pantunnya Pak? Ini brebes Pak. Bos Kazumi Zakia Febiani kirim brebes berapa Kang? Berapa sih Pak kirim brebes? Kirim brebes cuma harga Rp300.000. Itu brebes kotanya telur ya Pak? Kota telur. Telur apa Pak? Telur asin. Oh alah. Murah impornya mana Mas? Ekornya panjang berapa? Paling panjang ekor berapa sih Pak? Panjang itu tergantung uangnya. Oh, kalau uangnya banyak pasti dapat yang panjang ya Pak? Panjang aja yang 100 juta. Ekor berapa itu Pak? Ekor 30. Boleh Pak. Ekor cukup 25 juta, ekor 25. Ada Pak tapi Pak? Banyak sekali. Masya Allah. Itu Pak Tarno lagi ngapain sih Pak? Kok sibuk banget? Burung. Walah, mau bersihin burung. Burung diapain Pak? Kok bisa dibersihin? Mati nanti. Oh, berarti harus perawatan sih, Pak ya? Perawatan. Oh, berarti kayak orang ya diperawat gitu. Ya, walah. Mandi. Ya mandi. Kasih makan langsung koran-korannya. Oh, gitu, Pak ya. Oh, berarti kualitas utama, Pak, berarti ini, Pak. Kualitas utama. Walah, kalau enggak utama gimana sih, Pak? Kurang normal karena customer Grambir kan yang dicari apa, Pak? Kualitasnya. Oh, kualitasnya, Pak. Pantun dulu lagi, Pak. Lo. Pantun yang penting pantunnya gimana Pak? Batunya panjang. Oke siap. Bulunya harmoni. Oke siap. Pusatnya ada di Kota Tangerang. Oke siap. Milik bos Boris. Pak Narno ini bisa tantun apa enggak Pak? Oh itu kan ya. Oh ini bos Nurudin
rokok gak mana pak? Ini di mana? Ini di mana sih pak? Kok gak tahu? Kok gak tahu di mana? Oh iya, kasih tahu pak. Pokoknya jangan gak kalau gak dikasih tahu pak. Pokoknya di tempat Curug Tangerang. Curug Tangerang nggak pak? Provinsi Banten. Banten. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Lebih jelasnya gini pak, Jalan PLP Curug. Nomor 12 Kampung Curug Kulon RT 05 RW 02 Kampung Curug Kulon ya bos. Lebih jelasnya di depan pasar tradisional Curug Tangerang bosku. Alun-alun ya. Oke siap. Gara hampir kan burungnya kayak Pak Tarno hehe. Iya bos, karena burungnya super-super semua ya bos. Ekor 22 sampai 24 berapa bos kirim Pekalongan? Adanya ekor 22 ya bos. Ekor 22 harganya Rp5.500.000 bos. Kirim ke Pekalongan. Pekalongan itu kota apa sih pak? Enggak tahu saya pak. Pekalongan itu kota batik. Oh iya sih pak, kotanya batik. Nomor ya. Nomor 1 Indonesia ya pak, kota batik. Kirim ke Pekalongan, ongkirnya cukup Rp300.000 bos. Beli batik Pekalongan kurang mantep pak ya. Berarti ini Amin bisa dibelikan pak? Nanti ya. Kak, gak dibeli noise. Gak pas pak. Amin ini rambut tuh kok eno pak. Udah bos kicau Cianjur gaspol Kang Amin siap bos. Cak Ijo ada mas, Cak Ijo sementara lagi kosong ya bos. Oke siap bos, penonton sudah mencapai 39.000 orang menonton bosku. Nah ini langsung review burung lagi bos. Ush. Boleh. Ini buat bos Kicau Cianjur, buat Bu Jodi, buat bos siapa ini Nurudin ya, kakak kasih yang super istimewa lagi bos. Boleh, kayak gini murah meriah ya bos. Kayak gini cukup harga Rp1.400.000 saja bos. Pak Naro ada yang super istimewa lagi apa enggak pak? Yang super banyak pak. Boleh. Aku ngasih kemeringet pak. Ini tetap super-super KB Pak Manui. Wah, iki Pak. Super istimewa. Nah, ini bos, penampakan ekor 17-18 cm bos. Burungnya super istimewa, udah adaptasi sama orang. Udah enggak gerabak ya ya bos. Kayak gini murah meriah sih bos. Super. Apa sampean enggak pada pengen deh bos? Kayak gini super duper, kayak gini murah meriah bos, cukup harga Rp1.700.000 saja bos. Apa kamu nggak pada pengen lah bos? Para kicau mania mana hadir pokoknya bos bos. Kalau pengiriman nggak usah dikhawatirkan ya bos, dari Sabang sampai Merauke, dari laut sampai ke darat, pokoknya aman semua bos. Kalau pengiriman bos, amanah sampai tujuan bosku. Kalau pengiriman di jalan ada apa-apa, ada kehilangan, itu masih tanggung jawab kami ya bos. Jadi nggak usah khawatir bos masalah pengiriman. Oke. Wala. Ya iki kok engak-engok terus ono guarek mas, awak artis Korea. Atas nama siapa sih mas? Mas Gameplay. Mas Gameplay lah. Omongan di los mas, apa? Ya bos, Pak Tarno itu lagi ngapain sih pak? Ngasih makan burung. Kalau ngasih makan burung itu wajib apa enggak sih pak? Oleh-oleh. Enggak makan kan kelaparan. Oh gitu ya pak, ibaratkan orang ya kalau enggak nanti kalau enggak makan kelaparan, kurus, mati gitu pak ya. Oke siap pak. Ongkos ke Pontianak berapa pak? Pontianak itu jauh loh pak. Pontianak itu kan luar negeri pak. Luar kok luar negeri, pulau. Nah gini luar Jawa ya, luar Jawa pak ya. Tapi bisa pak pengiriman boleh-boleh via udara pak. Ongkirnya berapa sih pak? Ongkirnya agak mahal dikit. Tapi aman burung. Aman. Oh gitu. Ongkirnya murah. Berapa pak? Rp1.500.000. Buah rambutan? Buah naga. Lah. Kali kalau mau
beli burung di Amerika pasti nyaman. Nah, buah rambutan buah. Ah. Walah, udah rapi, Pak. Kak sorote, Pak. Siapa tahu ada yang lirik, ada yang tertarik. Wah, karena cantik, mending super, wih, ganteng, rek. Mosok sampean ora pengen to, Bos? Bos. Trotol ring MBRK, Bos. Udah mau dewasa. Kayak gini cukup harga berapa sih, Pak? Oh, 3.500. 3.500. Satu ekor pastol. Walah, ini ya mau pastol ya, Pak? Pastol semua. Pastol semua, Pak ya. Wah, mau kalau gacoran kurang sedikit. Gacoran harganya berapa, Pak? 5 juta ya, Pak. 3,5 murah, Pak ya. Walah. Tarik gimana pun enggak ada. Bos Ananda NP berapa ongkirnya, Mas? Kurang jelas. Kak, ulangin satu kali lagi, Mas ya. Ongkirnya Rp1.500.000, Bos. Itu pengambilan burung di bandara ya, Bos. Ayo monggo, Pak. Monggo. Nah, ini Bos aktivitas-aktivitas di Geraha MBRK, Bos. Aktivitas sore. Ayo Bos yang mau hadir, Kicomania dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Pak Tarno, ini ada pantun lagi apa enggak, Pak? Pantunnya gimana lagi, Pak? Buat customer Geraha MBRK sih, Pak. Pantunya gimana? Buah naga, buah rambutan. Iya. Buah naga, buah rambutan. Apalagi, Pak? Nyanyi, Pak. Nyanyi 1 2 3. Ayo ya, Pak. 456 Oke, siap. 289 murah satu buat gantangan. 87 transfer dulu, Bos. Itu. Transfernya kemana sih, Pak? Atas nama siapa sih, Pak? Atas nama Polis Rudianto. Oh, siap, Bos. Bos besar. Oke, siap. Joget tak Ya itu ya, Bos. Live streaming pada siang menjelang sore, Bosku. Udah sangat lelah dan melelahkan, Bos. Sekian dari saya, Bos. Assalamualaikum. Wah, terasa dewa pastol berapa, Om Betina? Betina, terasa dewa pastol berapa sih, Pak? 3 juta siap masuk, Bos. Abi Ubay. Ya itu ya, Bos, live streaming pada siang menjelang sore. Dan terima kasih banyak, Bos, atas menonton apa atas requestnya udah terpenuhi semua. Dan salam Kicomania seluruh Indonesia. Salam MBRK mantap, Bosku.